Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, Erik akan kasih waktu 5 detik untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih. Oke, kali ini saya ingin memancing ikan nila di saluran irigasi atau embung. Yuk ikuti saya. Ini dia. Ini di sini tempatnya saluran irigasi atau embung. Jadi tengah-tengahnya berkumpulnya semua air. Ini dia pancing yang saya gunakan. Di sini cuacanya sedang tidak mendukung, soalnya agak mendung. Di sini cacing dan menir akan dikolaborasikan dengan original katilayu. Ini dia original katilayu. Ini saya akan kolaborasikan dengan original katilayu, yaitu produk baru. Sini cara penggunaannya dengan teteskan 2 hingga 3 kali ke dalam 100 gram umpan. Oke, kita teteskan. Dan inilah dalamnya. Sebelum kita gunakan, kita kocok dulu agar tercampur rata. Ini dia umpan yang saya gunakan, menir atau beras. Yuk kita campurkan ke menir. 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan 5 tetes, soalnya ini menir. Dan ini cacing, saya teteskan juga katilayu. 1, 2, 3. Kita tunggu hingga cacingnya menyerap katilayu agar amisnya terasa di ikannya. Ini dia, sudah saya teteskan. Kita tunggu saja beberapa menit. Oke, inilah hasil dari 20 menit yang saya endapkan. Saatnya kita memasang ke kail. Tinggal kita melemparnya.
sini saya menggunakan trik menggantung, jadi bukan main dasaran. Jadi saya memasang stoppernya perkiraan jarak 1 meter, jadi tidak mengenai dasar atau pengapung. Oke, ini di sini ada menir yang sudah diteteskan katilayu. Saya akan menggunakannya kerangkaian katembat. Ini dia, dengan mata kail 4. Biasanya bisa lebih kok memasang kailnya. Enggak 10 kail, 15 kail, tapi di sini saya menggunakan 4 saja. Di sini mata kailnya kita kasih katembat. Katembat. Metode ini menggunakan umpan dasaran, berarti dia menggantung, jadi kail itu akan menggantung di dalam dasar. Metode ini juga bisa digunakan menebar menir dulu lalu melempar pancing, tapi saya juga menggunakannya melempar kail lalu menebar menir ini, kita tebar lagi menirnya. Aduk hingga mencampur rata. Bila sudah merata, kita tebarkan menirnya di area yang tempat saya tadi menaruh kail. Lempar saja. Untuk menipu ikan, kita tebarkan lagi. Untuk menipu ikan mendekat. Ini kayaknya dia menaruh bibit ikan, jadi setiap orang dia ditagih, satu orang minimal 10.000 sepuasnya kita memancing di sini. Di sini juga saya bingung, kalau tidak dapat uang sudah terbuang, bila dapat banyak ya di sini kita yang untung. Jadi kita mancing sepuasnya di sini hingga larut sore. Oleh apa itu? Papat. Tapi cilik-cilik tuh. Senang di sini? Kau mende.
Masih mana tuh? Iya. Sini cuacanya tidak mendukung, baru juga kita mancing beberapa jam, perkiraan 1 jam lah. Jadi dilanjut nanti lagi atau besok kita coba kembali. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar teman-teman nggak ketinggalan video dari saya, Eric Plankton.